Hadirin-hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia-Nya dalam memberi kita ruang dan peluang untuk menjayakan pameran artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum pada kali ini. Dan juga buat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pameran kali ini adalah merupakan pameran yang terbesar yang pernah dianjurkan oleh Manhaj Peradaban Seni Berhad dan telah mensasar seramai 150,000 pengunjung yang akan hadir sepanjang pameran yang telah memasuki hari kelima dan bakal berakhir pada 4 hari bulan Ogos 2019 dan juga akan menjadi acara tahunan di PWDC insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, rasa bertuah dan bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kerana episode yang berhad berpeluang menjadi rakan strategik utama dalam pameran yang menampilkan 72 artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artifak sahabat radhiyallahu anhu serta artifak kerajaan Uthmaniyah. Jazakallahu khair diucapkan kepada Saiful Samaha Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri kerana memberi sokongan atas penganjuran program ini. Dan pameran sebegini amat penting buat diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita berpeluang melihat sendiri artifak yang turut menjadi rakaman sejarah kehidupan dan perjuangan baginda. Dan pameran ini juga bermatlamat untuk memberikan pendidikan, sumber literasi dan pengetahuan kepada pengunjung mengenai kegemilangan tamadun Islam. Muslimin muslimat yang disembahkan asal Allah tanpa bersifat prasangka, kebencian dan dendam. Dan juga saya di sini mengambil kesempatan kepada rakan-rakan media untuk mewawarkan dan juga menyebarkan informasi-informasi di mana pameran ini bermula 22 Julai dan berakhir pada 4 Ogos. Dan saya juga pengarah urusan TV Studio mengembangkan sayap, manfaatkan dan renungkan apabila ada acara yang sebegini mungkin di luar sana terlepas pandang
karena sayangnya tidak ada yang ingin menyampaikan info-info yang ada acara di mana-mana. Dan mudah-mudahan juga semoga Allah permudahkan segala urusan kami dan juga kepada Mahaj Brothers agar ia kekal dan cekal menjadi benteng dan juga nakoda kepada mereka yang tidak faham, mulai faham dan setelah faham mereka memulai memahami. Dan antara artifak yang boleh dilihat adalah rambut, janggut, darah bekam, serban, tongkat bekas air zam-zam, pasir makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kunci makam tersebut. Artifak lain adalah pedang Muaz bin Jabal, pedang Sultan Al-Fatih, kiswah Ka'bah merah, kiswah Ka'bah hijau dan kunci makam Sayyidina Fatimah. Dan turut dipamerkan artifak peninggalan kerajaan Utsmaniyah seperti kunci, baju perang, tanduk, Al-Quran Mas, kiswah hibah, kiswah pintu taubat, di mana semua artifak ini merupakan koleksi dari tanah Arab seperti Mekah dan Madinah serta negara Yaman dan Turki. Dan kepada rakan-rakan media juga boleh mengambil sedikit info di mana saya boleh kongsikan tiket masuk hanya RM20 untuk dewasa, RM10 untuk mahasiswa dan RM5 untuk kanak-kanak serta pameran dibuka setiap hari mulai 10 pagi hingga 10 malam. Dan lebih menarik, pameran ini menawarkan cabutan bertuah apabila pengunjung boleh membawa pulang hadiah utama iaitu motosikal Yamaha Y-Suku yang agak trending sekarang. Dan cabutan itu diadakan menerusi peraduan Right to Y-Suku di mana pengunjung hanya perlu mengambil gambar di manhaj fotobooth rasmi harga RM15 yang melayakkan mereka mendapat satu nombor bertuah, insyaAllah. Dan akhir kata dari saya, semoga kita menjadi umat yang terbaik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berusaha membangunkan diri, memberi yang terbaik buat agama kita, bermanfaat pada masyarakat negara kita Malaysia dan juga negara jiran-jiran kita, insyaAllah. Dan salam sayang dari saya, sekian wabillah. Pameran Artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat saya kasihi. Seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat dan dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang menjadi sebaik-baik manusia dan sebaik-baik makhluk, dan Allah utuskannya sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan ibarat-ibarat yang mulia, di mana kata musyrik tadi diibaratkan seperti matahari, diibaratkan seperti bulan penuh purnama. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut yang disandarkan kepada Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Muhammadun basharun wa laysa kal bashar innahu yaqutun bainal hajar. Muhammad itu manusia. Qul innama ana basharun. Maka dia mengumpulkan sekedegak yang ada seraya berkata, wa fahata gadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Alangkah gembira Muhammad dan juga sahabat-sahabat. Inilah yang sebenarnya tuan-tuan. Para sahabat radhiyallahu anhu amat mengkagumi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya. Kerana beliau termasuk dalam sirarus sahabat
sahabat yang kecil. Maksudnya ketika zaman Rasulullah, Rasulullah SAW tua, dia masih lagi dalam pameran atifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Dan saya katakan kepada kamu semua, siru ala barakatullah waffaqakumullah wasaddada khutakum. Dan saya akhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna mendatangi kelab di sebelah sana. Silakan yang berbahagia, sahabat sama Datuk. Om pada petang ini. Seterusnya kita bagi ruang kepada Pia. Okay.